Panglima TNI Jenderal Muldoko mengucapkan terima kasih kepada semua negara yang membantu mencari pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh di Selat Kalimata. Selasa 6 Januari 2015, Jenderal Muldoko meninjau kapal USS Samson. Kapal milik Amerika Serikat itu merupakan satu di antara puluhan kapal yang dikerahkan untuk mencari badan pesawat Air Asia. Usai meninjau kapal USS Samson, Jenderal Muldoko mengaku kepincut dengan alutsista canggih milik negara lain. Pasti, kita kalau melihat alutsista yang canggih begitu, killer itu tentara itu. Ya, kita melihat ada jenis helikopter Yankee dan Viper, itu luar biasa itu untuk kepentingan TNI Angkatan Laut. Ya, kita sungguh ingin menginginkan alutsista yang begitu canggih ya. Jenderal Muldoko juga menyempatkan meninjau KRI Banda Aceh yang dikerahkan untuk mencari korban pesawat Air Asia.